Aku sudah ada janji dengan bibiku untuk membantu memanen jambu mete. Yap, di penghujung musim kemarau memang waktunya musim panen jambu mete, teman. Jambu mete atau jambu monyet bisa tumbuh subur di daerah panas loh, teman. Makanya nggak heran si jambu monyet ini banyak dijumpai di daerah timur Indonesia seperti di NTT. Mama ambil tuang kah? Bila tuan ame. Ayo kawan, kita cari pohon yang banyak jambunya ya. Ada naik gunung anu ni? Nenek naik gunung anu ni mana? Bolang, neliti napa le? Liar pun tu mana? Nono ni. Wah, ternyata di atas ini masih banyak buah matang yang belum dipetik. Buah yang sudah matang dilihat dari warnanya yang kuning sampai kemerahan. Dan bijinya yang sudah terlihat berwarna putih keabu-abuan. Bersama, teman-teman. Nih. Habis, kun aku lu nih. Ahal kreoe. Des, bolang tunan tewa intiana. Ini tapi tuna. Buah jambu mete yang sudah terkumpul, kami pisahkan biji dengan buahnya. Dan biji mete yang sudah terpisah, lanjut dijemur, teman. Kalau sudah mengering, biji mete bisa dikupas untuk diambil bagian kacang di dalamnya. Cara kupasnya bisa dengan menitik atau memukul cangkangnya dengan batu seperti ini, teman.